Oke okay guys, hasil sir. Oke okay, kali ini kita lanjut di game Destiny Child. Aduh, jangan lihat layar depannya nih guys, bahaya banget ya. Jadi kita bakalan lanjutin game Destiny Child ya guys ya di video kali ini. Pastinya aku pingin gacha lagi guys ya. Aku masih, kalau dibilang belum ini sih guys, belum terlalu jauh sih main game ini ya. Masih baru lah istilahnya. Itu dapat cube gunanya apa tadi guys? Banyak yang di sini itemnya aku juga belum ngerti sih guys ya. Dapat apa nih? Top up ya. Nanti aja lah. Nah, kita lihat inbox dulu ya guys ya. Kita ambil ini dulu. Itu gunanya apa nggak tahu. Ini juga nih, cube gunanya apa nih? Oh, untuk ngecraft. Oke. Terus kita dapat karakter ini lagi guys. Kenapa kita banyak banget dikasih karakter yang Ninetale Fox ini ya guys ya? Apa karena memang dia harus kita build ya? Banyak lah guys, sudah dikasih sampai 5 ya. Terus ini aku ada 5 bintang grade aksesoris ya, grade A aksesoris tiket guys. Coba kita ambil ya, apa nih? Dapat apa nih guys? Ribbon headband. Nambah tag sama agility ya guys ya. Agility di sini gunanya untuk apa sih? Oke, bisa kita pasang ya guys. Ribbon headband. Kita gantiin guys, kita pakein. Oh, nggak ada. What? Jadi ribbon headbandnya bisa dipakai mana? Oh, di aksesoris ya guys ya, belum kebuka ya. Kalau di cewek ini udah kebuka? Belum juga guys. Belum kebuka juga ya. Ah, sudahlah, nggak apa-apa lah. Reach S class awakening to unlock this slot. Reach S awakening. Awakening yang mana ini ya? E, D, C. Oh, masih yang C ya. Harus ekstra konik kah? Kita coba ya guys ya. Ini karakter-karakter bintang 2 berguna nggak ya guys? Coba aja lah. Oke. Bisa kan naik? Oke. Terus nggak ada yang terjadi? Ah, bacot aja guys. Ya sudahlah ya. Harus kemari guys, cuman belum bisa ya. Terus nih karakter yang dupe kan bisa digunakan untuk evolution ya guys ya. Eh, bukan evolution deh. Bisa digunakan untuk uncap plus ya guys ya. Cuman mahal banget guys, 400.000 ya. Di sini goalnya agak susah sih dapetinnya guys ya. Jadi nanti aja lah ya guys ya. Menurut kalian tuh karakter dupe bagus digunakan untuk itu atau ada yang lain ya guys? Coba kalian komen ya. Oke, kita ambil dulu hadiahnya guys. Kita bakalan gacha kok, tenang, kita bakalan gacha ya. Cuman aku masih penasaran sama fitur-fiturnya ya guys ya. Kalian yang ngerti-ngerti main gitu boleh lah guys kasih komen ya guys ya, supaya aku tahu tuh tips dan trik main game Destiny Child ini guys ya. Ini bisa dapat bintang 5 guys. Kita lihat bisa dapat siapa nih guys ya. Karakter yang paling bagus di sini tuh siapa guys ya? Aku juga masih bingung sih. Dapat Leo guys. Guys, ini Leo bagus nggak guys ya? Water supporter katanya guys. Oke lah. Kita pakai lagi. Kita lihat dapat siapa? Dapat Ipis guys, drag the buffer ya, nggak ada attacker ya. Wah, kita nggak ada dapat attacker guys. Oke. Ampas dan ampas, ini apa nih? Oh, aksesoris tiket, boleh kita bukain aja guys. Nggak apa-apa lah, kita ambil aja ya. Oke, di sini bisa dapat equip tiket bintang 2, equip tiket lagi ya bintang 5. Dapat apa nih? Armor. Nah, nanti aja lah aku pakai ya guys ya. Jadi untuk sekarang tim aku nih yang aku pakai begini ya guys ya. Satu lagi nih yang ini harus aku ganti sih guys. Siapa namanya nih? Mona ya. Si Mona ini harus aku ganti guys ya. Harusnya saya udah pada bintang 5 sih guys. Gak tahu nih karakter-karakternya bagus apa kagak guys. Aku cuman pakai yang bintang 5 aja sih. Sisanya ini material kebanyakan ya guys ya. Dan di sini kan kita bisa level up ya guys. Apa kita worth it yang level up karakter-karakter yang beginian guys ya? Kalau ini material, kalau pakai yang ini itu langsung level maksimum guys, yang ini ya. Nih. Langsung level max loh guys. Bagus banget ya material yang ini. Ah, aku juga belum ngerti sih guys. Yang aku level up cuman yang Ninetale Fox itu doang ya guys ya. Di sini ada fitur Night World ya guys ya. Ada story juga. Terus di fitur Ragna Break ini aku nggak tahu guys gunanya apa sih ini. Nggak jelas loh guys. Ngerate kah atau gimana guys? Nah, di sini ada banyak banget lah fitur guys ya. Ada spa, di sini kalian bisa lihat cewek-cewek mandi ya. Gila.
Kalau kalian suntuk kan, bisa kalian lihat nih cewek-cewek pada mandi guys ya. Gak tau sih tujuan mereka buat spa-spa begini apaan ya guys ya. Dapat hadiah guys, nice banget ya. Nah ini, kita bisa finish semua sih guys. Bisa kita suruh mandi lagi lah dia guys ya. Siap mandi, kita suruh mandi lagi guys. Biar dia sampai goblok mandi guys ya. Itu ada karakter juga yang masih tertutup bunga-bunga. Bunga, asap maksudnya guys. Itu maksudnya apa guys ya? Kok bisa tertutup asap gitu ya? Dah. Terus ada exploration juga di sini guys ya. Kayak dispatch lah, kayak dispatch ya. Kayak dispatch guys ya. Ini juga nih. Bisa dapat XP ya. Kalian bisa atur nih mau dispatch-nya berapa lama ya. Nanti bakalan dapat XP untuk karakter tersebut. Bisa juga dapat item ya guys ya. Oke. Terus di sini banyak lah guys ya jenisnya ya. Ada Scarlet ini juga. Ini gacha kayaknya guys ya. Cuman butuh ini guys ya. Yang ini ya. Butuh yang kayak ginian nih, kristal namanya ya. Cuman aku belum ada kristalnya guys. Jadi ya sudahlah, enggak bisa kita gacha ya. Langsunglah kita ke summon ya guys ya. Udah kelamaan guys aku bacot. Langsung aja kita summon. Kita summon. Ini ada summon pakai gold juga, cuman karena gold di sini agak susah guys dapetinnya ya. Jadi aku nggak mau summon pakai gold lah ya. Oke. Ini gratisan guys, bisa dapat karakter bintang 5 kah? Ah, bintang 3 guys, nggak jelas. Nah, ini aku mau gacha yang tier-tier 1 dulu guys ya. Ini ada premium summon child. Di sini kita bisa dapat bintang 3 sampai bintang 5 guys, dan rate bintang 5-nya itu 3% ya guys ya. Kalian kalau mau lihat rate-nya lebih jelas lagi ada di sini sih. Ya, ada si apa nih? Si Moonlight Artemis segala macam lah guys ya. Bintang 5 ya, 3%. Coba kita gacha. Ini gratis soalnya, guys. Jebret. 3%. Dapatkah 3%, guys? Kita lihat ya. Nggak dapat kayaknya sih. Warnanya nggak pelangi ya, guys ya. Oke, oh, ini satu-satu ya, guys ya. Kita lihat. Adakah bintang 5? Warnanya nggak pelangi guys. Bintang 3 ya. Itu pelangi? Enggak. Itu warna kuning ya. Warna kuning lagi. Orange maksudnya guys. Orange. Oke. Nggak ada yang pelangi guys. Marah loh. Gila. Warna kuning semua guys. Oh gila. Cakep banget tapi ya. Nggak ada guys. Nggak dapet ya. Susah loh. Oh, bintang 4 ya. Bintang 4 guys. Susah lo dapat bintang 5-nya ya. Oke, di sini kan ada yang step-step ya guys ya. Aku mau gacha yang ini dulu lah guys ya, yang ini guys, yang ini ya. Yang premium pick up summon karena di sini bintang 6-nya bintang 5-nya itu 6% guys. Jadi lebih ini guys ya, lebih besar ya. Sisanya nih 3%, 3% ya. Kita coba yang 6% ini dulu ya guys ya. 1, 2, 3, go. 6% ayolah, please. Susah loh guys, dapat bintang 5-nya sini. Oke. Sepertinya ini ampas. Oke. Bintang 3 juga, oke. Ayolah. Ya ampun, susah loh guys gacanya. Mana nih bintang 5 nih? Oh my god. Jangan bilang gak dapet nih guys. Yah. Oh my god, bintang 4 guys. Masih ada 2 lagi ya. Gila, gacanya susah ternyata ya guys ya. Oke. Bintang 5 please. Ya ampun, bintang 4 lagi. Kenapa sih dikasih bintang 4 mulu loh guys? Aneh loh. Aduh, capek deh. Iya guys, gak dikasih kita ya. Ini gunanya apa sih? Oh, dapat beginian doang. Oke. Berarti karakter bintang 5 di sini rada susah ya dapetinnya guys ya. Dengan chance 6% aja gak dapet tadi guys. Sisanya ini chance-nya 33% guys ya. Di mana bagus aku gacha ya guys ya. Premium pick up summon yang mana ya? Ini sisa 6 hari, ini sisa 6 hari juga, ini sisa sama-sama 6 hari semua sih. Yang mana ya guys ya bagus aku ambil ya.
Bingung sih guys, ngambil yang mana. Ini karakternya banyak banget guys, sumpah. Iya, banyak banget nih guys. Yang mana ya? Yang ini best child atau ini like tipe? Get 4 eligible matching. Sumpah lah, gacha yang mana ya? Bingung guys. Aduh, kita coba gacha ini aja lah ya guys ya. Yang ada waifunya lah ini ya. Mungkin ini bagus nih guys ya. Kita coba ya. Ini on air maksudnya apaan sih? Gak jelas guys. Udah ini aja lah. Tapi bintang 5 nya disini kecil banget chance nya guys. Cuman 3% loh. Ayo, bisa gak dapet? Gak bisa, percepat aja gitu ya. Percepat gitu, percepat. Gila, gila. 3% ayolah, 3% please. Ya Allah. Ya Allah. Wuh, wuh. Ah, bintang 4 lagi guys. Gak jelas loh, mana nih bintang 5 nya nih. What the hell man. Wuh, ini bintang 5 nih. Please. Wow, bintang 5 guys. Yes, dapat juga akhirnya ya guys ya. Artemis guys. Drug attacker guys. Wah, bagus kayaknya ya. Artemis guys ya. Lumayan, lumayan, lumayan. Lumayan tuh dapat Artemis guys. Oh, yang ini dia ya. Yang ini guys. Oh, kalau udah dapat karakternya dia langsung nggak bisa lagi gacha ya guys ya. Guys, Artemis tuh bagus apa kagak guys ya? Langsung dapat karakternya guys. Kita lanjut lagi ya, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut yang gak usah ada single-single summon ya. Kita coba gacha yang bener-bener multi-multi aja guys ya. Kita keluar dulu lah, kita keluar dulu. Jangan langsung guys, sabar-sabar. Ambil dulu. Lumayan. Itu ini kita ambil lagi guys. Little Art, lumayan. Itu si Artemis bagus apa kagak guys ya. Kalau bagus ini aku keluarin sih guys. Aku gantiin Artemis gitu, yang ini ya. Join harusnya diganti sih udah. Oke, ini kita lihat ya guys ya dari skill ya. Damage ignore defense. Oh, lumayan juga guys. Udah damage 1000 loh guys. Oh, tapi dia magic damage ya. Ngedamage semua musuh guys. Wah, kayaknya sih bagus ya guys ya. Cuman nih game masih banyak banget yang harus aku pelajarin sih guys ya. Dari skill-skillnya aja nih, ada skill kwewe ini antrian skillnya ini perlu nggak guys? Atau dikosongin aja ya? I don't know lah like, guys ya. Aduh, masih bingung guys. Oke, kita lanjut lagi gacha ya guys ya. Kita gacha yang gini-gini dulu ya guys. Yang multi-multi aja lah ya. Ini nih, sama ini ya. Kita coba ya. Tunggu-tunggu. Yang premium aja dulu guys. Yang begini ya. Jadi kalau kita dapat karakternya itu, dia langsung nggak bisa digacha lagi ya guys ya. Oke. Gacha lagi guys. Bisa lagi kah kita dapat? Oke. Oke, bintang 3 lagi. Oke, sama ya bintang 3 ya. Berarti kalau mau dapat bintang 5 tuh harus ada harus ada cewek lagi, guys. Aduh, nggak ada ceweknya ya. Nggak dapat ceweknya lagi, guys. Harus ada animasi si cewek itu lagi, guys, si bocil tadi ya. Ayo dong, ada lagi animasi yuk, cewek itu lagi yuk. Wah, terakhir, guys. Please. Please, ada please. Ayo, cewek muncul. Aduh, dia nggak mau muncul, guys. Dapat dua ya, ada si Isis sama apa nih? Si Halloween, guys ya. Oke, 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 oke. Enggak apa-apa, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Tenang, guys. Kalem, 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 kalem. Kita ajar lagi, guys ya. Kita ajar lagi. Yang mana lagi nih? Ah, yang ini ya. Sisa 14 kali ya, guys ya. Apakah rate-nya naik? Oh enggak, sama sekali enggak ya guys ya. Oke. Kita ajar lagi, kita ajar lagi. Ayo. Jebret. Seru sih gacanya guys ya. Animasi gacanya keren guys. Oke. Oke, ampas. Ayolah. Mana nih?
Aduh, ampas guys. Woi, tolonglah. Oh my god, yang terakhir guys. Please. Pecah, ada ceweknya, please. Ya, ampas guys. Fortuna, oh my god. Why? Why this is happening, man? Aduh, habis guys diamondnya ya. Dapat 300 doang nih. Oh ya, untuk kode redeem aku belum dapat sama sekali ya guys, kode redeemnya. Kebanyakan udah expire ya guys ya. Oke lah. Gak apa-apa guys, gak apa-apa. Yang penting kita ada bintang 5 semua nih karakternya. Coba kita build ini ya guys ya. Sekarang kita lanjut ya guys ya, story-nya tadi. Tadi kenapa aku masih ada yang bintang 2 ya? Aneh banget guys. Kita langsung battle aja ya. Kita lihat nih kekuatan dia ya guys ya. Aku biasa auto sih guys, enak sih main game ini bisa auto dan bisa dipercepat 3 kali guys, jadi cepat nge-clear-nge-clearnya ya. Oke, kita lihat ya guys ya. Bread, bread, bread. Wuh, mamam tuh. Wow, sakit ya guys. Gak nampak guys, gak nampak. Kita kali satu aja lah coba ya. Aku mau lihat kekuatan dia guys ya, di Artemis itu ya. Jadi si Artemis sama si Tamamo itu harusnya ini dia guys, it's show time. Gila guys, sakit demikian. Padahal dia masih level 22 lah ya guys ya. Belum level maksimum tuh. Wah, ini dia nih ultinya nih guys ya. Gila. Sakit damage-nya guys ya. Belum level maksimum padahal guys, tapi udah sesakit itu ya karakternya. Bagus si Artemis itu kayaknya guys ya. Oke lah guys, mungkin segini aja videonya untuk game Destiny Child ya guys ya. Nanti bakalan aku, ini bisa dapat nih guys, kita coba lah ya. Pasti dapat bintang 4 lah. Mana mungkin dapat bintang 5. Yakin guys. Karakter bintang 4 worth it nggak dipakai di sini guys? I don't know lah ya. Nanti bakalan aku lanjut lagi guys kalau aku udah kumpulin kristalnya ya. Kalau mau gacha tuh bagusan di mana guys? Aku juga nggak tahu sih. Tapi kita udah gacha ini sisa 13 guys. Bagus kita selesaikan di sini dulu lah ya. Kita dapetin si Diebreak Semele ya. Jadi guys, segini aja videonya untuk game kali ini. Kalau kalian, makasih banyak untuk kalian yang udah nonton. Dan kalau kalian suka, jangan lupa kayak biasa ya guys ya. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa cek video lainnya, nanti aku taruh di end video, oke? Dan kita akan bertemu lagi di next video. I love you semuanya. Bye-bye.